Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Bro ya. Jumpa lagi Om Bro di BK Road Custom Gudang Kosong. Ini Om Bro, saya lagi setting untuk rekan kita yang ada di Sulawesi untuk overhead Om Bro ya, slow pitch. Dan satu lagi untuk rekan kita juga yang di Kalimantan Om Bro, untuk spinning. Dia untuk bermain jig dan dasaran spinningnya Om Bro ya. Jadi kita lagi setting-setting ya nih Om Bro. Seperti ini Om Bro ya. Nah ini yang atas buat spinning Om Bro ya, full blank. Dan yang satu lagi untuk OH. Jadi yang atas Omega untuk spinning PE24. Yang bawah slopit Om Bro ya, slopit PE2/5. Nah, jadi mentok Om Bro di atas miring ke kiri Om Bro ya. Nah, ini slopit Om Bro ya. Gini aja deh Om Bro ya, ngeliatnya agak kebalik Om Bro, ntar begini Om Bro ngeliatnya balik begini Om Bro. Canda Om Bro. Jadi yang ini slopit Om Bro ya. Nah, kelihatan lah Om Bro, kurang lebih. Jadi panjangnya 198. Jadi yang punya ini rekan kita yang di Sulawesi minta jorannya 195 aja, atau di bawahnya itu jangan sampai lewat di bawah 190. Ini lagi kita setting Om Bro ya. Lagi kita setting untuk OH PE2/5. Jadi yang satu lagi Omega Om Bro ya, yang kita bikin videonya ini prosesnya yang slow pit Om Bro ya, punya rekan kita yang ada di Sulawesi. Nah ini udah kita potong kurang lebih 3 cm Om Bro ya. Jadi nanti ketemunya 195, karena ini sendiri butt cupnya sendiri Om Bro ya. Untuk Eva ini kurang lebih 1 cm lebih Om Bro. Maksimal 2. Panjang keseluruhannya nanti 195 cm. Nanti kita ukur lagi Om Bro ya, setelah jadinya berapa Om Bro. Jadi sini ini kita sudah potong Om Bro ya. Jadi maksimal jignya itu 500 gram Om Bro ya. 500 gram terus minimumnya 150 gram. Untuk slow pitch PE 2/5 masih mengusung moderate face Om Bro ya. Jadi untuk taper depan, face taper ada di blank ini Om Bro ya. Jadi untuk slop it Om Bro ya, seperti ini. Oke Om Bro, jadinya seperti apa nanti kedua joran ini, ikuti terus Om Bro. Oke Om Bro, lanjut Om Bro ya. Sudah jadi Om Bro ya, yang slow pitch PE 2/5 dia
maksimal jignya itu 500 gram om bro ya, 500 gram, 150 sampai 500 gram kita ambil om bro, blanknya om bro. Kalian sama yang spinning om bro ya, sudah jadi dua-duanya, sebentar. Nah ini om bro, jadi sudah jadi om bro ya. Kita lihat yang swapit. Nah, kurang lebih seperti ini om bro. Nampakannya om bro ya. Slopit PE 2,5. Jadi kemarin saya timbang ini 195 gram om bro ya. 195 gram sampai 196 gram dia. Kedip-kedip sih om bro, berubah-berubah dia. Antara itulah om bro. Nah, penampakannya seperti ini om bro ya. Berat blanknya sendiri ini udah hampir 100 gram om bro, 98 gram dia kalau untuk di katalog om bro ya. Jadi penampakannya seperti ini om bro. Jadi dari bat kita pakai small Eva om bro ya, untuk end bat nggak panjang. Untuk slow pitch kombinasi warna gold, terus kita pakai TCSKN 18 size, gunakan karbon om bro. Terus kita wrapping, kita wrapping balik om bro, mentok lagi aja om bro. Ah ini om bro, terus ini ada name tag Mandau Dayak. Nah, terus ring kita pakai BC KWAG 9+1. Nah, penampakannya seperti ini om bro. Slow pitch PE 2/5, medium happy ini om bro ya, medium happy. Kita lihat bending om bro, seperti biasa kita bending-bending om bro. Nah, penampakannya seperti ini om bro ya, kalau kita ukur dari tangan masuk ketek dia wangi om bro. Kita bending om bro. Ah, seperti ini om bro ya, bendingnya om bro ya, kurang lebih. Jadi panjangnya ini sama seperti beratnya om bro, 195. Kita ukur om bro ya, kita cari meteran. Kita cari meteran om bro, seperti yang saya bilang tadi. Ya persis om bro, berat dari tackle ini untuk keseluruhan om bro ya, berat keseluruhan om bro ya, dari bottom bat ke top section 195 gram, panjangnya pun 195, kebenaran om bro ya. Terus yang spinning om bro, nah ini kita taruh dulu om bro ya, yang spinning punya rekan kita yang ada di Samarinda Kalimantan om bro ya, mengusung violet, black violet. Nah ini pakai busa panjang om bro ya, untuk spinning ini DPS SD 18P. Ini kita kasih spacer pendek violet, terus ada nama di sini, name tag. Tapi dia menggunakan blank Omega om bro ya, Omega PE 2/4 untuk main dasaran dan jigging 183 cm. Nah, ini Omega om bro ya. Action violet, black violet, DPS SD 18P. Dan ini kita kasih BC KWAG size 30 om bro ya. Size 30 ke 8, top 8.
Kita lihat bendingnya, Om Bro. Nah, penampakannya di tangan seperti ini, Om Bro ya. Ini buat ketek. Ketek lagi aja, Om Bro. Nah, untuk bending, Om Bro ya. Nah, untuk bending Omega PE2K4. Dan yang ini permintaan dari rekan kita yang ada di Bitung, Om Bro ya, untuk slow pitch, Om Bro ya. Nah. Jadi karakternya fast, Om Bro ya. Moderate fast. 9 plus 1. Jadi kurang lebih seperti itu, Om Bro ya. Video kita hari ini seperti ini penampakannya, Om Bro ya. Antara Omega PE24 ke slow pitch PE2K5. Sama-sama X-Wrap, tapi yang ini premium ya, Om Bro ya, slow pitch. Yang atas Omega. Jadi dari segi X-Wrap-nya itu kelihatan, Om Bro ya. Kalau Omega ini agak-agak renggang dia, kalau yang premiumnya yang XXX Lycan dia rapat, Om Bro. Untuk X-Wrap-nya. Jadi kurang lebih seperti itu, Om Bro ya. Video kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah subscribe, dan terima kasih telah mendukung, serta terima kasih pula untuk kepercayaannya kepada saya, Om Bro ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, Om Bro. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you.